Kita akan melanjutkan pelajaran kita kemarin mengenai Tritunggal. Jadi saya berikan kesimpulan, summary. Tritunggal ada Allah yang satu itu. Disebut tri artinya tiga, tunggal artinya satu. Ada sebutan tiga, tapi sebenarnya hanya satu saja. Tiga yaitu Bapa, Anak atau Putra, Roh Kudus. Tapi ternyata Bapa, Putra, Roh Kudus ini adalah satu Allah. Karena Bapa artinya Allah yang Esa itu. Putra artinya firmannya Allah yang tinggal di dalam Allah yang Esa itu. Roh Kudus adalah roh Allah atau nafas Allah yang juga tinggal di dalam Allah yang Esa itu. Berarti tidak ada tiga Allah, ada satu. Karena baik Putra maupun Bapa berada di dalam Putra maupun Roh Kudus berada di dalam Allah yang satu itu. Nah, karena Putra dan Roh Kudus itu ada di dalam Allah yang satu, mereka memiliki sharing kodrat ilahi yang satu. Oleh karena itu Putra juga sama bersifat Allah seperti Bapa, Roh Kudus juga sama bersifat Allah seperti Bapa. Dengan demikian tidak ada tiga Allah, karena kealahan Putra adalah sharing dengan kealahan Bapa yang satu, kealahan Roh Kudus juga sharing dengan kealahan Bapa yang satu ini. Dengan demikian memang tidak ada tiga Allah, tetapi satu Allah dengan satu hakikat, yang hakikatnya itu diam dalam Allah itu sendiri, Bapa, maupun dalam firman-Nya maupun dalam roh-Nya. Sehingga dengan demikian kita melihat bahwa Tritunggal memang bukan tiga Allah, tetapi memang satu Allah. Masing-masing realita di dalam Allah yang satu ini, Bapa, Putra, Roh Kudus ini, memiliki namanya hipostasis. Dari kata hipo itu underline, sesuatu yang di bawah, stasis itu berdiri. Berarti mereka mempunyai reality, bukan hanya konsep abstrak yang sering disebut person. Dengan masing-masing punya sifatnya sendiri. Bapa sifatnya adalah tidak diperanakan oleh siapapun, tanpa awal, tanpa akhir. Dan Bapa itu yang memperanakan firman-Nya, serta yang daripadanya keluar Roh Kudus, itu sifatnya Bapa. Ini tidak di-share oleh others. Kalau hakikat keilahiannya di-share oleh tiga-tiganya, tetapi karakteristik of each one tidak di-share oleh others. Putra atau firman, karakteristiknya adalah diperanakan dari Bapa. Stop. Berasal dari Bapa, diperanakan dari Bapa. Roh Kudus karakteristiknya ialah keluar dari Bapa. Ya, Putra diperanakan karena dia sudah saya jelaskan kemarin, dia menjadi ekspresi dari Bapa yang menyatakan Bapa. Nah, oleh karena itu, karena karakteristik masing-masing daripada Allah, firman-Nya dan roh-Nya itu tidak dapat di-share, mengacaukan karakteristik satu dengan yang lain itu mengacaukan keseimbangan di dalam Tritunggal. Itulah sebabnya ketika pada tahun 529 di Gereja Barat yang berpusat di Roma waktu itu menambahkan pengakuan iman Gereja Universal dengan kata-kata filioque, itu menjadi permasalahan utama antara Gereja Barat dan Gereja Timur waktu itu. Mungkin saya harus jelaskan sedikit mengenai Gereja Barat dan Gereja Timur, karena sesudah reformasi Protestan, gereja-gereja yang muncul sudah itu tidak tahu sejarah gereja itu. Mereka tidak tahu. Taunya hanya ketika Martin Luther sudah ke selanjutnya. Sebelumnya mereka tidak banyak tahu. Taunya hanya Roma Katolik. Makanya perlu saya jelaskan di sini. Jadi awalnya gereja itu dipimpin para rasul dengan Petrus sebagai ketuanya. Nah, setelah para gereja makin berkembang, maka ada pembantu-pembantu yang membantu rasul. Pertama, ditabiskanlah diaken. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 6. Kita tahu sejarahnya sedikit supaya kita tahu bagaimana sebenarnya perjalanan gereja itu. Kisah Rasul pasal 6 ayatnya 1. Kisah 6 ayat yang pertama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Iya, kata-kata pelayanan itu dalam bahasa aslinya diakonin. Diakonin artinya pelayanan.
Terus ayat 2, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Di sini juga melayani diakoni. Ya, terus karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Tugas apa? Tugas diakonia tadi. Tugas pelayan menjadi diaken. Jadi yang ditahbiskan pertama oleh para rasul adalah dia, ya. Diaken. Maka dia kita baca di dalam ayat 6. Karena mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Ada 7 orang dipilih akhirnya. Dihadapkan pada para rasul terus. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas. Inilah pentapisan pertama. Pertama. Dalam jenjang gereja, jenjang paling awal yang dilakukan oleh zaman para rasul. Jadi ada jenjang di akhir. Nah, setelah para rasul itu melakukan perjalanan, ada jenjang kedua yang lebih tinggi yang dilakukan oleh para rasul. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, di tiap-tiap eklesia, tiap-tiap gereja, rasul-rasul itu menetapkan. Rasul-rasul itu hirotonundes, artinya rasul menempangkan tangan, artinya mentahbiskan. Panatua-panatua bagi jemaat itu. Nah, mentahbiskan presbiter-presbiter bagi gereja itu. Jadi yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia penuh, penatua ini bukan majelis gereja ya. Ini gembala gereja. Jadi yang disebut penatua itulah dalam bahasa aslinya presbiteros, yang akhirnya diterjemahkan presbiter, akhirnya shorten menjadi dari presbiter menjadi priest. Priest itu singkatan dari kata pres. Kita. Ya. Nah, ini penatua ini tugasnya adalah menggembalakan gereja. Jadi ini bukan berbicara tentang majelis gereja, bukan. Coba kita lihat bagaimana kita tahu. Kita baca dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1. Pasal 5 ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Nah, aku di sini berbicara dalam Petrus. Petrus itu ketuanya para rasul. Berbicara kepada para penatua, para presbiter yang ada di antara kamu. Terus ayat 2, apa nasihatnya? Gembalakanlah kawanan domba. Nah, berarti tugasnya penatua ini apa? Gembala. Jadi yang disebut penatua di dalam Alkitab ini bukan menunjuk pada majelis gereja. Di sini apa? Kalau di gereja-gereja Protestan, apa itu ya? The Parish Council itu apa namanya? Majelis atau apa? Di Indonesia namanya majelis. Kalau di sini apa? Majelis juga. Majelis juga ya? Ya. Ini bukan berbicara tentang majelis gereja. Ini berbicara tentang the pastor of the church. Pastor itu bahasa Latin yang artinya gembala. Ya? Pastor itu adalah bahasa Latin yang artinya gembala. Ya? Jadi yang disebut penatua-penatua itu adalah gembala-gembala gereja. Ya? The pastor of the church. Maka itu para penatua tugasnya adalah menggembalakan. Juga tugasnya para penatua ini adalah, kita baca di dalam 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-19. 5 ayatnya yang ke-19. 1 Timotius ya. Janganlah engkau menerima tuduhan atau ayat yang 19 itu ya. 19 ya. Janganlah engkau menerima tuduhan atau seorang penatua. Coba kita ayat 17. Coba ayat 17. Penatua-penatua yang baik, pimpinan. Nah, penatua-penatua atau presbiter-presbiter yang baik pimpinannya, berarti tugasnya presbiter adalah memimpin. Nomor satu. Karena dia gembala, tugasnya memimpin. Yang terus? Yang terusnya? Yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Nah, dihormati 2 kali lipat artinya dalam hal salary. Itu nanti kita lihat dalam ayat selanjutnya. Salary-nya harus lebih banyak kalau orang itu memang betul-betul melayani. Jadi umat harus menyediakan uang untuk presbiternya ini, untuk diberi salary. Ya. Penghormatan ini penghormatan dalam hal salary, nanti kita lihat. Terus? Terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Nah, berarti kalau itu tugasnya presbiter adalah mengembalakan, memimpin, berkhotbah, dan mengajar. Dengan jeripaya, berarti dia harus belajar. Dia harus betul-betul memberikan ilmu itu kepada umatnya, memberikan pengetahuan rohani itu kepada umatnya.
Nah, orang yang begini yang harus mendapat penghormatan dua kali lipat. Dari mana kita tahu Baitul Salre ayat selanjutnya? Bukankah? Terus? Kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Nah? Dan lagi seorang pekerja patut mendapatkan upah. Nah, itu kan. Berarti berbicara tentang upah, berbicara tentang salre. Jadi kalau gitu memang seorang gembala itu harus dibayar oleh umatnya, karena dia juga kerja, dia tidak bekerja yang lain, dia bekerja khusus untuk mengembalakan umat. Ya kalau dia nggak diberi, dia diberi bantuan, makan dari mana? Maka umat memberikan salary kepada gembalanya. Jadi sesudah dia akan itu yang ditapis, jelas oleh para rasul yang ditapis adalah para penatua ini. Nah, para penatua inilah yang selalu mendampingi para rasul selama masa mereka hidup sesudah mereka ditapiskan. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang bukan 1 Korintus, Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayatnya 4. 15 ayatnya yang ke-4. Mulai ayat 2, ayat 4, ayat 6. 2, 4 dan 6. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua. Nah, rasul-rasul dan penatua. Karena mereka sudah mulai ditapiskan sejak ayat pasal 14. Ya kan? Dan mereka yang selalu mendampingi para rasul dalam pelayanannya. Kita baca ayat 4. Ayat 4, setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua. Penatua-penatua, ya kan? Ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua. Penatua-penatua. Berarti kalau begitu sejak saat itu penatua-penatua merupakan feature yang very important di dalam gereja mula-mula. Para rasul dibantu oleh para penatua. Ya. Nah, dibantu oleh para presbiter. Kita baca juga di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 17. 20 ayatnya yang ke-17. Karena itu yang menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang. Nah, supaya presbiter jemaat, presbiter gereja datang. Berarti ini pada waktu Paulus mengabarkan Injil di sekitar daerah itu, dia mentapiskan para penatua-penatua itu untuk menggembalakan gereja masing-masing. Nah, karena Paulus waktu itu tidak dapat ke Efesus, mereka dipanggil untuk diberi nasihat sebelum mereka berpisah. Nah, salah satu nasihatnya adalah ayat 28. Ke-28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Nah, berarti kalau gitu tugasnya para penatua ini menjaga kawanan, yaitu menjaga jemaat. Menjaga dari apa? Teruskan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Nah, berarti kamulah yang ditetapkan Roh Kudus, ditahbiskan. Jadi ketika ada pentahbisan, Roh Kudus bekerja, maka ini sudah menjadi sakramen. Tahbisan itu sakramen dengan penumpangan tangan. Jadi ada berapa sakramen? Kemarin sudah jelaskan, baptisan, krisma, perjamuan kudus ada 3. Ya sampai ini pentahbisan. Ada 5. Jadi bukan hanya 2, kalau kita lihat dalam kitab itu ada, sekarang udah ada 5, nanti kita lihat lagi. Ya. Kamu yang ditetapkan oleh Roh Kudus, apa katanya? Menjadi penilik. Menjadi penilik. Ya, waktu itu penilik itu bahasa aslinya episkopos. Yang daripadanya kita mendapat kata episkop yang sering disingkat menjadi bishop. Ya, uskup. Lalu bahasa Indonesia jadi uskup. Itulah bishop. Jadi jenjang ini ada dalam Alkitab, hanya karena diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak jelas. What do you have in your English translation? Overseer. Ayat 28. Please read it. For keep watch over yourself and over all the flock which the Holy Spirit has placed in your care. Be a shepherd of the church of God. Shepherd. It's not shepherd. It's not that's correct. Because shepherd is gembala. Poimen bahasa aslinya. Ini bahasa aslinya bukan poimen. Bahasa aslinya adalah episkop. Maksud saya baca ya. Dalam bahasa aslinya. Nah inilah kadang-kadang saya tidak puas dengan terjemahan-terjemahan ini. Mereka tidak the exact gitu loh, the consistent ya. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayatnya 28 begini. Prosekete un eaptis. Berhati-hatilah
atas dirimu sendiri, kepandi topi pimeniu dan semua gembalaanmu, domba gembalaanmu, NO yang atasnya imas kalian topnehma toagion, Roh Kudus etheto telah menetapkan episkopus sebagai episkop, kopos sebagai episkop, sebagai bishop, bukan shepherd. Shepherd itu pimeni, lebih poimen, itu yang ada di dalam yang ada di dalam Efesus 4 ayat 11. Overseer, ya? Yeah? Overseer. Overseer, yes. Kalau overseer benar. Bisa betul ada yang overseer. Bishop. Tapi yang istilah yang lebih dikenal adalah bishop. Jadi pada waktu itu presbyter atau disingkat jadi priest dan bishop itu jabatan yang dimiliki oleh orang yang sama pada zaman itu. A priest is also a bishop. A presbyter was also a bishop. Ya, dua zaman jabatan. Ya, dua jabatan dimiliki. Dimiliki satu orang. Kita lihat juga dalam Titus pasal 1. Titus pasal 1 ayat 5. Ayat yang kelima, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan panatua-panatua. Berarti kalau gitu Timotius, Titus diberi oleh Paulus authority to ordain presbyter. Karena dia diperintahkan untuk menetapkan penatua-penatua Titus ini, ya. Ditinggalkan di Pulau Kreta dekat Yunani sana. Ya, teruskan. Penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kukusankan kepada. Oke, okay, jadi diberi authority ini oleh Paulus rasul. Kamu tinggal di Kreta untuk menetapkan penatua. Selanjutnya, syaratnya penatua apa itu? Syaratnya seorang presbiter ini. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh. Berarti waktu itu episkop itu menikah. Oleh karena dalam sampai sekarang dalam gereja Ortodoks Roma itu menikah, yang menikah. Kalau yang mutus untuk tidak menikah seperti saya, itu keputusan sendiri bukan karena diperintah gereja. Oleh karena dalam gereja Ortodoks ada yang mengikuti modelnya Rasul Petrus yang punya mertua. Ada yang mengikuti modelnya Rasul Paulus yang dengan kehendak sendiri melakukan bukan karena dipaksa oleh siapa-siapa. Saya tidak menikah bukan karena saya dipaksa gereja. Gereja Katolik tidak punya policy seperti gereja Roma Katolik. Saya tidak menikah karena keputusan saya, karena saya merasa dipanggil. Nah, dari mana itu? Dasarnya Alkitabnya Matius 19 ayat 12. Nanti kita ke situ lagi. Matius 19 ayat 12. Ayat yang ke-12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Oke. Okay. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Pengaruh orang lain. Terus. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian. Sayalah yang membuat diri saya demikian. Karena kemauannya sendiri. Ya. Oleh karena kerajaan surga. Nah itu. Jadi saya yang ketiga ini jenis yang ketiga. Diizinkan tidak kawin untuk kerajaan surga, tapi tidak dipaksa siapa-siapa. Harus oleh kemauan sendiri merasa itu terpanggil. Ya tak? Jadi kalau begitu, ketika gereja Roma Katolik memaksakan semua pastor tidak menikah, itu bertentangan dengan kitab suci. Kalau kitab suci mengizinkan orang tidak menikah, tapi atas kemauan sendiri. Dan kalau kita lihat kembali ke Titus, ternyata para rohaniwan itu adalah orang menikah. Ya tak? Jadi oleh karena dalam gereja Ortodoks, ada Romo yang menikah. Dan itu mayoritas. Dan ada yang tidak menikah, itu seperti saya. Dan itu diizinkan. Kalau memang tidak menikah, demi kerajaan Allah, ya bolehlah begitu. Tapi harus dijaga. Ketika tidak menikah, jangan digunakan itu untuk pretext berbuat dosa. Yang kata menikah, ya memang harus hidup kudus. Harus jaga diri, tidak melakukan yang tidak-tidak. Harus memang tetap hidup kudus. Sebab nanti kalau tidak, hukumannya lebih berat. Karena kamu tidak dipaksa siapa-siapa. Kamu mengambil keputusan sendiri untuk tidak menikah. Kamu harus bertanggung jawab atas yang kamu putuskan. Gitu, ya. Tidak boleh hanya berbuat seenaknya, ya. Terus kita baca lagi dalam Titus tadi.
Itu satu ayat yang kelima tadi. Kita baca dalam ayat yang ke 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah seorang penilik jemaat. Nah, ternyata presbiter di sini disebut sebagai penilik jemaat sebagai bishop. Berarti waktu itu priest is also a bishop. Ya. Dan kita lihat tadi yang pertama adalah apa tadi? Ada diaken. Diaken itu akhirnya dengan berkembangnya gereja itu menjadi pembantunya bishop. Makanya kita baca Filipi 1 ayat 1. Filipi pasal 1 ayat 1. 1 ayatnya ke 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Iyalah, penilik jemaat didampingi dia. Episkop didampingi dia. Nah, jadi kalau begitu di dalam gereja, awal sekali sesudah rasul, atau pada zaman rasul, itu ada jenjang berikutnya yang akhirnya menjadi pengatur gereja, pemimpin gereja, yaitu pertama yang paling tinggi nanti akhirnya belum dulu diaken, presbiter, bishop, jadi satu. Tapi tidak lama kemudian jenjang antara presbiter dan bishop ini mulai dipisahkan. Bishop menjadi pimpinan dari presbiter. Nah, kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 5 ayatnya 19. 1 Timotius 5 ayatnya 19. Ayat 19, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang panatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Nah, berarti di sini Timotius diperintah oleh Paulus untuk tidak menerima tuduhan atas seorang penatua. Berarti kalau gitu Timotius mempunyai authority, mempunyai wewenang untuk mendengarkan tuduhan atas penatua. Berarti menunjukkan di sini Timotius adalah pimpinan dari penatua. Dan menurut catatan sejarah yang ditulis oleh Eusebius dari Caesarea yang ditulis pada abad keempat, dia mencatat bahwa Timotius itu seorang episkop yang paling muda di zaman itu. 25 tahun dia sudah ditahbiskan oleh Paulus menjadi episkop. Maka sekarang setelah kita mengetahui keterangan sejarah ini, kita dapat mengerti kalau begitu mengapa Timotius itu menjadi court of appeal jikalau ada masalah dengan para penatua, karena dia adalah bishop. Dan pada zaman ini ternyata dari sini sudah mulai kelihatan antara kedudukan episkop dan kedudukan presbiter mulai dipisah. Episkop bertanggung jawab untuk presbiter-presbiternya, dan presbiter bertanggung jawab kepada episkopnya. Makanya Paulus mengingatkan di sini, jangan kamu menerima tuduhan atas seorang presbiter. Berarti dia menjadi court of appeal, ya. Coba kita baca di sini, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Berarti harus ada saksinya. Terus Timotius diingatkan, mereka yaitu para penatua yang lain, para presbiter yang lain yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang. Artinya di depan semua presbiter yang lain dalam rapat maksudnya. Presbiter rapat, dihadiri oleh episkop. Lalu kalau ada yang berbuat dosa, Timotius berhak untuk menegur, kamu salah, gitu, ya, di depan yang lain. Mereka yang berbuat dosa adalah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Apa? Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, ku pesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Nanti kalau gitu memang dia yang menjadi pimpinan, karena dia tidak boleh memihak. Kalau ada yang salah, mentang-mentang temannya lalu dibela, karena ini musuhnya, biarpun dia benar, lalu dituduh. Paulus mengatakan, jangan begitu, kamu pimpinan harus bertindak adil. Terus coba perlu dua, janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Nah, berarti kalau ini menumpangkan tangan untuk pentabisan. Mulai saat ini kita lihat yang berhak untuk pentabisan adalah hanyalah episkop. Ya.
Tetapi diingatkan, janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Itulah, kalau terburu-buru, lalu orang itu orang berdosa, kamu yang kena. Kenapa tidak diselidiki? Itu tadi orangnya pezina, kenapa kamu tabiskan? Sekarang dia melakukan perjalanan lagi setelah ditabiskan, kamu yang berdosa nanti. Makanya jangan tergesa-gesa. Nah, di sini kita melihat dalam Timotius itu mulai ada pemisahan jenjang episkop dan jenjang presbiter. Nah, sejak saat itulah untuk seterusnya dalam sejarah gereja, kedudukan presbiter dan kedudukan episkop itu memang kedudukan yang terpisah. Sehingga di dalam tata pemerintahan gereja memang ada tiga jabatan ini, yaitu jabatan diaken, jabatan episkop, dan jabatan presbiter. Kita lihat di dalam 1 Timotius 3 ayatnya 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ah, okay, saya baca dalam bahasa asalnya begini. Kedengaran sekali itu bahwa itu memang dimaksud adalah episkop. Timotius, 2 Timotius, Titus. Berapa itu? Timotius ya? 1 Timotius pasal 3. Bentar, saya baca dalam bahasa asalnya. Dengarkan ini. Pistos ologos, benarlah perkataan ini. Itis, barang siapa episkopis oregete, yang menginginkan jabatan episkop, kalu ergu epithimi, dia menginginkan pekerjaan yang baik. Jadi jabatan episkop ini jabatan yang pertama. Terus ayat 8. Demikian juga berarti kalau gitu pada jabatan ini, diaken ini sudah dihitung sebagai jenjang rohaniwan. Bukan hanya majelis yang mengurusi masalah sosial, bukan ternyata. Karena ada kata demikian juga, berarti ini kelanjutan dari pembicaraan yang di atas. Yang di atasnya berbicara tentang jabatan di dalam gereja. Maka diaken pun sudah termasuk dalam jenjang kerohaniwanan, hanya itu jenjang rendah. Paling rendah. Ya, bukan paling rendah, jenjang rendah. Karena nanti ada yang lain-lain setelah perkembangan gereja. Ya. Kita lihat. Syaratnya apa baca? Demikian juga deken-deken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Okay. Berarti kalau ini memang syarat seorang rohaniwan ini. Lalu ayat 11. Demikian pula istri-istri. Sebenarnya bukan berdibinginlah istri-istri, demikianlah wanita-wanita, diaken wanita. Jadi zaman itu ada diaken wanita. Untuk apa? Untuk membantu baptisan, karena